kami bincang berkenaan dengan agama saja. Isu-isu berkenaan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran Kerim, pencerahan yang kami bagi, isu-isu berkenaan dengan belegar beberapa ayat-ayat Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran, dan juga relate dengan suasana masyarakat dan juga negara kita. Itu saja. Tuan Haji tak ada bincang kepada Jakim? Tak ada. Tak ada. Jadi sebelum ni ada tak macam bidang agama ni yang dicampur tangan dengan politik semua tu? Yang itu pun macam tak ada juga lah, sikit je. Datuk, ada tak apa perkembangan mengenai Jakim yang ingin dibuat? Ya, tak ada. Bahkan saya pegang apa yang Tung menyatakan semalam, bahawa isunya bukan membubarkan tetapi isunya melihat peranan dan juga bagaimana untuk mengemaskinikan atau memperkasakan. InsyaAllah pada masa akan. So, adakah Datuk ada memberi cadangan apakah penambahbaikan yang boleh dibuat untuk Jakim? Setakat ni saya tak beri apa-apa.